Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, suara dia tak berbest sikit. Okay, selamat malam. Hari ini 29 Mac 2020. Sekarang jam menunjukkan 8.57 minit malam. Okay, apa khabar semua? Saya doakan kita semua ni berada di dalam kesihatan yang baik. Alright, so hari ini saya akan berkongsi dengan anda. Dah lama saya tak buat video analysis on apa nama technical. Okay, so this week insyaAllah saya akan buat sedikit video analysis beberapa pair yang ada dan juga maybe satu commodity lah, iaitu FCPO, kerana ketika ini saya dah trade FCPO. Okay, so kita check dulu kita punya USD index. Okay, so last week, okay, tengok last week market berada di zone re-entry sell. Nampak? Okay, so ada momentum. Okay, last 2 weeks ada momentum buy. So now dia dah buat penerjunan. Kita target, kita anticipate that market akan bergerak sehingga ke re-entry buy ni. Sebab selepas momentum ada re-entry buy. So meanwhile ni market tengah terjun ni, so kita fokus untuk dia, kita target dia akan terjun dulu. So maksudnya USD index ni menyebab apa maksud bila dia bergerak ke bawah ni, bermaksud USD dalam keadaan yang lemah. Okay, dalam keadaan yang lemah. However, dia akan pergi sehingga re-entry buy ni. Seperti yang kita tahu, minggu ni insyaAllah kita akan ada NFP. Okay, so bila ada NFP, so kita budget dia sampai sini dan dia akan push up market. Tetapi sekiranya market sampai di sini, okay, kita kena check lah. Check di kawasan daily macam mana dia berada di kawasan MHB buy ataupun tak. Okay, so macam mana pun kita kena verify market ni, MHB ni. Tetapi buat sementara ini, apa yang kita boleh buat adalah kita cari re-entry sell dulu. Okay, so kita cari re-entry sell, ada momentum. Kalau ikutkan H4 ni, okay, ada momentum, dah ada re-entry dan ini half lah, half some momentum. So nak sedap, biar ada momentum dulu dan baru kita cari re-entry sell. Sekiranya USD index ni melemah dan kita seperti yang kita tengok ni lah, dia lemah. So adik tiri dia, adik tiri dia iaitu Euro USD. Okay, so Euro USD, nampak? Euro USD ni pun dah bergerak, nampak ni? Dia dah bergerak ke kawasan re-entry sell, nampak? Okay, pada sikit lagi untuk dia sampai ke kawasan re-entry sell. So di sini kita akan menunggu seperti yang tengok di sini, awaiting MHV sell lah, di kawasan daily untuk disahkan. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah di H4 ni kita menunggu momentum buy dahulu. Okay, tunggu momentum buy and kita cari re-entry buy. Biar dia ada momentum buy dulu sikit di sini, dan kita tunggu re-entry buy. Tengok ni, MIG BB dengan EMA50 dah bercantum. So ini akan push lagi market untuk bergerak naik ke atas lah. Bottom BB pun masih mencangkuk dah, cuma dia akan naik ke atas. Petanda untuk dia, kita tahu dia akan terjun bila bottom BB ni akan berjumpa dengan MA50. So buat sementara ni agak sukar untuk dia temui lah, sebab lebih kurang berapa pip ni? Lebih kurang dalam 2000 pip, 200 pip lah lebih kurang. So for the time being kita masih fokus buy lah, tapi short term lah nampak dan kita fokus buy. So itu untuk Euro USD kita fokus buy. Okay, kemudian sini GBP USD. GBP USD, GU. GU pun dalam keadaan yang sama. Okay, tapi GU masih ada, nampak ni, masih ada room untuk kita sampai di kawasan re-entry sell. So maksudnya, nampak ni, dia dah buat re-entry, dia ada buat CSM buy. Nice ni CSM buy ni. Okay, so kita menunggu re-entry buy di H4. Okay, sekiranya ada re-entry buy di H4, valid dan terus kita masuk, dan target kita kat mana? Di weekly re-entry sell. Sekiranya GBP USD kita apa nama buy, okay,
adik tiri dia pula, mungkin biras dia. Biras dia Euro GBP. Euro GBP kita tengok. Okey, kejap saya padam dulu. Ini yang minggu lepas punya analisis. Euro GBP mesti sell. Tengok. Tengok weekly dia. Weekly di kawasan zone re-entry sell. Ini cantik ni. Engkau pula lagi. Oh, jauh ni perjalanan ni. Tapi jauh pun kita target dekat weekly re-entry buy lah. Okay. Weekly re-entry buy. Okay. So, kita tengok. Nah, ini sudah ada MHV. Dan dia pun dah break. Okay. Engulfing ni. Dia dah menjadi engulfing. So, dah sah. Nampak ada momentum sell. DH4 ni. Ada momentum sell. Kuat ni. So, apa yang kita tunggu? Tengok. Ketika ni ada momentum sell. Tiada lagi re-entry sell. Tengok MA50 dengan MIBV. Oh, baru bercantum. So, inilah kawasan kita akan menunggu sell. Di kawasan re-entry di H4. Okay. So, di daily pun kalau dia naik, kita akan tunggu dia balik di kawasan re-entry sell di daily. Kiranya dia naik lah. Okay, untuk dibawa naik ni, untuk naik sampai ke atas ni, untuk daily ni naik. Sebab daripada arah kukuh sekarang, untuk dia naik sampai re-entry sell, di H1 mesti ada momentum buy. Okay. So, sebelum dia naik di momentum buy, okay, nampak memang dah menurun. Sebelum naik di momentum buy, sekiranya jadi momentum buy, kita tahu dia akan pergi cari re-entry sell di daily. Sekiranya belum, di sini disahkan. So, kita boleh cari sell dulu. Okay. So, itu sedikit satu indeks dan tiga pair untuk kita planning trading pada minggu inilah. So, oh, okay. So, maybe satu lagi saya boleh tambah, iaitu sebab tadi USD index kan. So, kita fokus dekat USD JPY. So, USD JPY seperti yang kita tahu, nampak di kawasan re-entry sell. So, dia dah buat halfway penerjunan. So, kita tahu dia akan terjun target kita di re-entry buy weekly. So, kita di kawasan kita tunggu MHV buy. Tapi buat sementara nampak tak ada momentum sell ni. So, bila ada momentum sell, so for the time being kita cari sell dulu. Okay. Tengok ni. Okay. So, kita tunggu re-entry sell. Nampak MIB BB dengan MA50 belum bercantum. Maksudnya perjalanan masih jauh untuk dia jatuh terjun. Sebab tu kalau kita tengok di sini di weekly, halfway lagi lah untuk dia terjun. Okay. So, untuk UJ, kita bias untuk kita sell lah. So, kita tunggu dulu di kawasan re-entry sell. Make sure di kawasan re-entry sell ni ada validity dia lah. Maksudnya kena check di lower time frame H1, L15 dan juga L5. Wasah baru kita masuk. Okay. So, now saya nak pergi kepada sekaligus lah Tak payah buat part tu. Kita buat FCPO. Tengok FCPO. Market CPO kita. Alright. Kalau tengok re-entry sell di weekly belum sampai. So, maksudnya re-entry buy ni masih valid. Perjalanan buy untuk naik ke atas masih valid. Kenapa saya cakap masih valid? Okay, tengok eh. Tengok di satu jam. Satu jam akan membawa perjalanan weekly. Okay, kalau tengok di sini, satu jam belum ada momentum sell. Okay, sebaliknya dia ada momentum buy. So, kita menunggu momentum buy di H1 dari entry buy untuk kita masuk. Sekali lagi, peluang untuk kita naik di kawasan-kawasan re-entry sell ni weekly. Okay, so kita kalau lambat sangat satu jam ni kan, kita pergilah M15. Okay, tengok dekat M15. Okay, kat M15 ni apa saya tunggu? Saya tunggu momentum buy. Ada momentum buy, tunggu re-entry buy di M15. Situ kita belasah untuk kita punya entry. Tetapi tak boleh nak swing banyak sangat lah. Okay. Dapat je profit untuk SCPO ni, then kita close the position lah. Target saya antara 10 ke 60 pip. Kalau dapat lah 60 tu. Sebab daripada sini, daripada weekly ya. Okay, sekejap kita tengok. Daripada weekly pun, daripada dia close hari tu. Okay, close hari Jumaat. Kita tengok sekejap berapa price dia. So, 2377. Dan sini kita kata lebih kurang berapa pips, berapa points lah, kalau CPU berapa points.
2442. So maksudnya 6 6 2 3 4 5 6 so 6 4 3 4 5 6 7. So 66 points lagi lah untuk kita bergerak ke sana. Okay, 66 points lagi untuk kita bergerak. So that's why saya kata antara 10 ke 60 points lah untuk dia bergerak ke atas. So sama-sama kita nantikan pergerakan CPO. Saya punya planning, saya bias kepada North untuk buy, tetapi saya akan menunggu dulu signal buy di M15 dan juga kalau ada di H1, dan saya pun menunggu re-entry buy di H1 dan juga M15. Okay guys, pada mereka yang ingin berada dalam support group saya, anda boleh PM saya dan boleh ke Telegram cari Coach Nizam dan kita akan berhubung dekat situ. Okay, good luck. Semoga kita berjaya untuk dapatkan profit pada minggu ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.